أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. معاشر المسلمين والمسلمات، جماعة صلاة مغرب yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita senantiasa mendapatkan hidayah dan taufiknya, dimudahkan untuk menuntut ilmu dan beramal, serta bersabar untuk berilmu, beramal dan berdakwah menuju hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya pembahasan kita masih kembali kepada akidah Al-Imam Ibnu Abi Zaid rahimallahu al-Qayrawani rahimallahu taala. Pembahasan kita, kita dilarang mendebat atau membantah wahyu. Maka beliau menjelaskan, watarkul mira, tinggalkan perdebatan, wal jidali, dan bantah-bantahan, fit din, dalam masalah din, masalah tauhid, masalah ibadah, masalah manhaj maupun masalah akhlak, atau juga masalah urusan yaitu perkara ghaib. Mengapa? Karena kita harus sami'na wa ata'na. Jangan seperti orang Yahudi, sami'na wa asaina, kami dengarkan tetapi kami durhaka atau kami membantah. Ini perlu kita fahami, karena sekarang berapa banyak kaum yang mengaku dirinya muslim tapi masih membantah ayat-ayat Allah taala, membantah pula hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal ciri orang mukmin itu, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Allah berfirman, katakanlah wahai Nabi, jika kamu itu mencintai Allah taala, merasa orang yang beribadah kepada Allah taala, maka ikutilah sunnahku, yaitu sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang itu bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah. Ya, jadi kita tidak boleh membantah. Kalau tidak tahu menanya, ketika sudah mendapatkan jawaban kita harus menerimanya. Ketika jawaban itu dari orang yang punya ilmu, karena orang punya ilmu itu orang yang takut kepada Allah, tidak sembarang memberi jawaban. Di sini dijelaskan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Labbad hafizahullah taala, tariqatu ahli sunnah wal jamaah ittiba'ul kitabi was sunnah. Jalan yang ditempuh oleh ahli sunnah itu adalah mengikuti kitab dan sunnah tanpa membantah, tanpa menanya mengapa atau bagaimana. Karena kita dianjurkan untuk yaitu mengikuti, mengimaninya. Wal istislam wal inqiyadu linususihima. Kita wajib menerima dan tunduk untuk melaksanakan dua dalil, yaitu Al-Quran dan hadis yang sahih. Ini kewajiban kita. Bikhilafi ghairihim, beda dengan orang-orang yang selain ahli sunnah. Mimman yu'awwilu alal ukul, yang mana dalil itu maunya dibawa kepada akal. Nah, ini salah mereka. Jadi dalil ini jangan dibawa kepada akal, jangan direvisi atau jangan dikoreksi oleh akal. Akal kita itu makhluk.
Dan berapa banyak orang bertengkar di permukaan dunia ini karena akalnya. Justru orang itu bersatu karena dia kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Inilah yang perlu kita fahami. Ini kelompok orang yang mempermasalah ayat Al-Quran dan Sunnah. Ini adalah orang-orang yang menyembah akalnya. Dan mereka mengatakan Quran itu kamu belum tahu hakikatnya. Jadi beliau itu dihukumi orang tidak tahu maknanya Al-Quran. Mereka menganggap wali itu lebih pintar daripada Nabi. Naudzubillah min dzalik. Karena wali itu mengambil ilmu langsung dari Allah, kata mereka. Sedangkan beliau mengambil ilmu lewat malaikat Jibril. Itu semuanya kebohongan dusta. Ingin orang itu menjadikan dirinya Tuhan. Maka orang beriman kita harus sami'na wa ata'na. Ghufranaka rabbana wa ilaikal wa ilaikal masir. Kalau belum bisa mengamalkan kita ghufranak, kita minta ampun kepada Allah, ya Allah ampuni. Ketika kita bisa mengamalkan alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Ini prinsipnya orang mukmin, jangan seperti orang-orang akhlaniyin atau orang yang ilmu kalam. Selalu mengedepankan pikirannya. Dan sekarang berapa banyak menyebar orang mengaku dirinya orang yang punya ilmu, kategori orang tapi menggunakan otaknya. Segala Al-Quran maunya diotak-atik oleh akal mereka. Ini bahaya. Itu sifatnya orang munafik dan juga orang-orang Yahudi dan Nasrani. Selanjutnya pula waqad ja'atil adillah minal kitab was sunnah fit takhdhiri min dzalika. Telah datang beberapa dalil dari Al-Qur'an maupun hadis kita dilarang membantah. Satu ayat pun dilarang membantah. Karena itu firman-Nya Allah, bagaimana kita membantah Allah Ta'ala. Bayangkan seorang anak membantah orang tua yang belum tentu itu baik perintahnya orang tua. Kita tidak boleh bersikap yaitu keras terhadap orang tua. Bagaimana dengan Allah yang mesti benarnya bicaranya dan perintahnya Allah Ta'ala kepada kita untuk kepentingan kita. Adapun dalil kita dilarang membantah ayat, walaupun satu ayat, apalagi beberapa ayat, dilarang membantah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama dalilnya surat Asy-Syura ayat nomor 18. Nah kita pakai dalil ini, enaknya kita kalau ngaji As-Sunnah disertakan dalil, kita boleh menanya mana dalilnya. Berbeda dengan orang ilmu kalam atau orang yang akhlaniin atau logika ditanya dalil, oh ini begini. Dalil itu maknanya bukti yang nyata, yang tidak bisa ditolak, tidak bisa dibantah, yaitu ayat Allah Ta'ala dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Maka Allah berfirman dalam surat Asy-Syura nomor 18, ala innal ladzina yumaruna fis sa'ati lafi dhalalim mubin. Ingatlah orang yang membantah adanya kebenaran hari kiamat itu atau hari pembalasan itu, itulah orang tersesat dengan kesesatan yang jauh. Ya, sekarang berapa banyak orang mengingkari hari kiamat, tampil di video dan juga yang lainnya, atau orang juga mengimani tapi mendahului, maka besok atau tahun sekian akan terjadi hari kiamat. Ini juga salah, karena hari kiamat itu tanda-tanda memang sudah ada disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun kapan tibanya beliau sendiri tidak tahu, apalagi orang yang dibawa derajatnya beliau. Ini adalah kebohongan. Kemudian juga Allah berfirman di dalam surat Ghafir ayat nomor 5. Wajadalu bil batili liyudkhidhu bihil haqqa. Wajadalu bil batili liyudkhidhu bihil haqqa. Fa akhadhtuhum fa kaifa kana iqaba. Maka mereka itu membantah Quran itu dengan kebatilan. Apa batil itu? Hawa nafsu, perasaan. Jadi mereka membantah yang hak ini dengan kebatilan mereka, dengan perasaan mereka, dengan otak mereka, dengan hawa nafsu mereka.
Untuk apa? Liyudkhidhu bihil haqqa, untuk melenyapkan, ya, jadi untuk melenyapkan yang benar. Ini maksud mereka. Tidak ada orang membantah Al-Quran dan Sunnah, melainkan ingin merobohkan Al-Quran dan Sunnah itu sendiri. Dan kita lihat orang Islam itu dianiaya di mana-mana. Ketika kita mendengar berita dari New Zealand yang lainnya, orang sholat itu diperondong dia. Ya, bagaimana dikatakan Islam itu teroris? Jam memberondong itu orang kufar. Ya, tapi alhamdulillah dengan begitu meninggal dia 350 orang masuk Islam. Subhanallah. Mereka bermaksud untuk mencela, menakut-nakuti kaum muslimin, nama setelah itu masuk Islam. Bahkan kalau kita lihat dalam berita, berapa banyak orang kufar dengan bahasa Inggris mereka mencela orang-orang muslim. Tapi kalau kita istiqomah di atas yang hak, maka tidak ada satupun yang bisa mengalahkan kehendak Allah. Ini menunjukkan Islam itu tidak berbuat salah. Orang sholat salah apa? Ya, tapi mereka karena tidak senangnya dengan orang yang beribadah kepada Allah, makanya orang kafir itu musuh utamanya kaum muslimin. Demikian juga orang munafik di mana-mana. Orang Yahudi dan Nasrani tidak mungkin kita mereka akan menyenangi kita. Dengan Allah Ta'ala berfirman, walan tardha 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan ridha orang Yahudi dan Nasrani kepada wahai Nabi sehingga kamu mengikuti jejak mereka. Ini prinsip mereka. Jika mereka tidak ridha kepada Rasulullah SAW, apalagi kepada umatnya. Namun kita tidak takut dengan yaitu kekejaman mereka, karena Allah Ta'ala tetap membela saudara, yang membela hamba-hamba yang beriman. Dan orang meninggal dunia di masjid bukan mencuri, diperondong, ya, dibunuh. Insya Allah, mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang diterima oleh amalnya Allah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan diampuni dosanya. Itu kemampuan kita. Kita tidak bisa berbuat yang lain. Lagian nanti kita kuatkan kita iman, sebarkan Islam sampai Allah Ta'ala memberi kemenangan kepada kaum muslimin dengan kekuatan tauhidnya. Selanjutnya pula ayat yang lain yang memberi penjelasan tentang membantah ayat Al-Quran disebutkan dalam surat Al-Hajj ayat nomor 3. Wa yujadilul ladzina kafaru bil batili liyudkhidhu bihil haqqa. Orang kafir itu membantah Al-Quran itu dengan kebatilan-kebatilan agar mereka itu bisa menghapus kebenaran. Nah, ini jadi orang munafik juga begitu, orang kafir juga begitu, orang Yahudi juga begitu. Di mana-mana kita jumpai dihina Al-Quran, dihina Rasulullah SAW, dihina pula kaum muslimin, dianiaya. Ini bukan perkara yang baru, sejak dulu setiap para utusan mesti dimusuhi oleh musuhnya. Ya, jadi ini bukan perkara yang baru untuk kita saja. Bahkan permusuhan orang dahulu, orang itu digergaji kepalanya, ya, sampai tembus tubuhnya, mereka tetap beriman. Bahkan ketika yaitu ahli-ahli sihir yang masuk Islam, ya, ketika Firaun mengatakan kalau kamu enggak kembali mentuhankan saya, aku akan saya bakar di parit. Ridho, subhanallah, kejamnya orang kufar. Bagaimana kita harus toleran sama mereka? Bagaimana dibiarkan mereka? Sampaikan kita dengan dakwah, karena dakwah ini paling yaitu besar menusuk perasaan mereka, ya, yaitu mengingatkan diri mereka atas kekeliruannya atau kesalahannya, dan mereka tidak punya dalil yang kuat untuk membantah Islam. Tapi setiap yang menegakkan tauhid mesti ada permusuhan. Namun kita disuruh bersabar dan istiqomah dengan dasar ayat yang sering kita baca, nah, yaitu wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaituhum syai'a. Kalau kamu mau bersabar dengan musibah yang ada dan tetap bertakwa, maka bahaya, maka makar mereka tidak akan bisa membahayakan dirimu, ya. Jadi di sini orang kafir, wa yujadilul ladzina kafaru bil batil,
Allah menghukumi orang yang baca membantah ayat itu orang kafir. Sekarang dia orang muslim, membantah ayat kufur. Karena Allah menjelaskan wa yujatilu alladziina kafaru bil batili yudkhidu bihil haqq. Orang kafir itu membantah Al-Qur'an, membantah hadis untuk memadamkan yang hak. Jadi Allah bukan mensifati orang muslim, tidak, orang kafir. Siapapun mengaku dirinya muslim, kalau sifat ini ada pada mereka, kufur mereka. Hati-hati, kita ini hidup di dunia sementara, tidak lama dibandingkan dengan ziarah kubur kita nantinya. Maka kali memegang kalimat yang hak di tengah kita sedang berada di dunia ini adalah satu hal yang sangat perlu kita butuhkan. Berikutnya juga Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat yang nomor yaitu 8. Wa minan nasi may yujadilu fi ayatillahi bighairi ilmin wa yattabi'u kulla syaitanin marid. Wa minan nasi, ada sebagian manusia, may yujadilu fi la, yang membantah Allah, mana membantah ayat Allah, tetapi bighairi ilmin, tanpa ilmu, membantah dengan kebodohan atau bahasa yang ngawur. Wa yattabi'u kulla syaitanin marid, dan dia mengikuti setiap setan yang yaitu yang jahat. Nah, orang yang membantah ayat Allah dikatakan golongannya syaitan, na'udzubillah min dzalik. Membantah ayat Allah dikatakan orang yang kufar, sekalipun mereka sholat atau mereka beribadah, maka tidak ada artinya. Bagaimana orang beribadah lalu membantah dan juga mempermasalah ayat Allah Ta'ala. Kemudian juga Allah berfirman lagi, wa minan nasi mayujatilu fillahi bighairi ilmin wala huda wala kitabim munir. Ada sebagian manusia itu yang membantah ayat Allah Ta'ala tanpa ilmu, tanpa petunjuk, dan tidak ada pula dalil dari kitab yang benar. Inilah gayanya orang kufar, gayanya orang munafik atau orang muslim yang dohirnya tapi hatinya memusuhi Islam. Mereka enggak punya dalil, mereka hanya karena berdasarkan kumpulan mereka banyak, merasa mereka menguasai, mereka merasa kuat fisiknya sehingga mencela Al-Quran. La haula wala quwata illa billah, padahal tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah. Itu dari ayat ya. Oleh karena itu apapun kita harus sami'na wa ata'na, tidak boleh membantah, belum bisa mengerjakan istighfar dan berusaha untuk beramal. Jangan mengatakan ayat ini begini, jangan, itu waswas syaitan yang nantinya kita akan dijerumuskan oleh syaitan untuk bicara yang jatuh kepada kekufuran. Diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahullah ta'ala, anna Aisyata radhiyallahu anha, bersumber dari Aisyah semoga Allah meridainya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna abghadar rijali ilallah, manusia yang paling dilaknat oleh Allah, manusia yang paling dilaknat oleh Allah ta'ala, hal alatul khasim, yang suka membantah. Ya, sebagaimana orang Bani Israel disuruh menyembelih sapi-sapi yang bagaimana, ketika dijelaskan sapi yang warnanya malauduha, tanya pula apa itu warnanya. Ya, sofro fakir, yaitu kuning yang menarik, masih menanya bagaimana sapi yang bagaimana, karena kita punya sapi yang serupa-rupa. Hampir saja mereka tidak bisa melaksanakan perintah. Seandainya mereka yaitu melaksanakan sembelihlah sapi, yang penting itu sapi, selesai. Tapi karena mereka menanya terus sehingga mereka hampir tidak bisa menjalankannya, karena setiap orang yang mempermasalahkan din akan dipersulit. Karena itu namanya al-jaza' min jinsil amal. Jadi kita ini ada sunnah, mampu kita laksanakan, ketika belum mampu kita istighfar, selesai, lapang. Ada makanan selera kita makan, gak selera kita diam. Dijelaskan pula di dalam keterangan yang qala al-Hafidz, dijelaskan oleh al-Imam Ibnu Hajar Asqalani,
menjelaskan hadis ini, ayat asyadidil ala latudil kasiru al khusumah, maknanya yang dilanat oleh Allah Ta'ala yang sering membantahnya, membantah dan muncul permusuhan. Setiap orang membantah mesti hatinya dia panas, marah, dan akan keluar suara-suara yang menunjukkan cacian. Dan itu sudah kita saksikan sendiri. Lihat orang yang mencaci Al-Quran, mencari din, yang mencaci din dengan rupanya dan mulutnya sudah nyata, bagaimana dengan dalam hatinya? Itulah namanya orang yang menolak as-sunnah. Berikutnya pula, waqala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi, ma dalla qaumun ba'da huda kanu alaihi illa utul jadal. Tidaklah tersesat suatu kaum setelah mereka mendapatkan petunjuk. Tidaklah tersesat suatu kaum setelah mereka mendapatkan petunjuk, melainkan karena suka membantah. Jadi orang mendapatkan petunjuk menjadi tersesat kalau membantah. Bahkan beliau menjelaskan tidak ada satu orang yang paling dilaknat oleh Allah melainkan orang pembantah. Jadi pencuri, penzina itu haram hukumnya mendapatkan laknat, tapi lebih besar lagi laknat Allah Ta'ala terhadap orang membantah hukum-hukum Allah. Ya, hati-hati. Summa tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadil ayat, kemudian beliau membacakan ayat ini, ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun. Tidaklah mereka-mereka orang munafik itu, hai Nabi, mendatangkan kepada melainkan bantahan-bantahan. Tidaklah mereka itu melainkan orang yang suka pembantah. Karena itu kita dilarang berdebat dengan orang ahli bid'ah. Ya, dilarang debat. Ketika mereka menanya kita jawab, ketika ngeyel berhenti. Karena Al-Quran bukan untuk ngeyel. Makanya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala ketika disodorkan bukunya orang ahli bid'ah, wahai Imam, tolong ini baca, kalau bahasa kita mungkin adakan tablik akbar, nanti mereka itu dipanggil pengikut-pengikutnya yang lainnya. Apa kata beliau, apa maksudmu? Saya ini sudah faham dengan din, ya. Al-Quran bukan untuk bantah-bantahan. Dan kita lihat orang membantah seperti itu enggak ada artinya, ya, hanya sebagai wayang tok. Bantah-bantah mana selesai, enggak ada. Ya, bukan berarti kita boleh membantah dengan tulisan. Membantah dengan lisan kalau mereka punya syubhat dibantah dan mau menerima. Makanya Allah Ta'ala mengatakan wala tujadilu ahlal kitab. Kamu jangan membantah ahli kitab, padahal itu musuh. Kenapa? Mereka bulat mulutnya. Kecuali orang dia punya dalil belum faham. La kita wajadilhum billati hiya ahsan. Bantah mereka dengan bantah yang baik karena mereka belum faham. Tapi orang ahli kitab ini mereka mengerti membantah setelah mereka tahu. Dan ini jumlahnya banyak sekali. Bukan orang ahli kitab saja, tetapi teman-temannya ahli kitab, yaitu orang munafik. Orang munafik itu saudara kandungnya orang ahli kitab. Sebagaimana kemarin telah jelaskan dalam surat Al-Khasr ayat nomor 11. Nah, surat Al-Khasr nomor 11. Alam tara ilal ladzina nafaku yaquluna li ikhwanihim ladzina kafaru min ahli kitab. Belumkah kamu tahu, wahai Nabi, orang munafik yang bicara kepada saudara kandungnya yaitu ahli kitab. Naudzubillah min dzalik. Wa rawa Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Ini kita taklim dengan dalil. Qala Allah Ta'ala wa qala Nabi. Ternyata masyarakat yang ada, ketika kita baca beberapa dalil, kita tahu mana yang hak dan mana yang batil. Inilah perlunya kita mengaji. Mengaji itu bukan moco, bukan dongeng, tetapi harus qala Allah Ta'ala wa qala Nabi, dijelaskan oleh para ulama sunnah. Diriwayatkan Imam Muslim dalam kitab Sahihnya an Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu maqala hajjartu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauman
Maka saya pernah meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari. Qala fa sami'a aswata rajulaini ikhtalafa fil ayat. Beliau itu mendengarkan dua orang berselisih membaca ayat. Fa kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka keluarlah beliau. Bagaimana orang berselisih dengan ayat Al-Qur'an? Yu'rifu fi wajhihi, yu'rafu fi wajhihi al-ghadab, kelihatan biung merah matanya, merah mukanya, menunjukkan tidak senangnya. Kenapa kalian yaitu berdebat dengan ayat? Kenapa tidak menanya pada orang punya ilmu? Ini menunjukkan Islam itu bukan untuk didialogkan. Mari diskusi Islam enggak ada. Nah, diskusi itu kalau bahasa anunya kan musyawarah. Ya, musyawarah dalam hal urusan dunia. Yang belum jelas ini tatanannya, karena untuk orang banyak. Masalah urusan din bukan didiskusikan. Seperti kita punya sekolah, bagaimana ini waktunya sholat? Kita tunda apa tidak waktunya sholat? Khayya ala sholat, panggilan semuanya untuk kaum muslim. Enggak perlu kita mendiskusikan ini jam berapa anak kita ini istirahat. Waktunya kita kerja, waktunya rapat, khayya ala sholat, panggilan Allah, berhentikan semuanya, selesai kita. Bagaimana suatu yang hak perlu ditawarkan kepada orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh? Orang bodoh itu harus mengikuti yang hak, ya. Jadi kita ini kadang kalau orang punya ilmu kena kesurupan setan. Sudah tahu begitu, bagaimana menurut pendapat Anda? Lo, orang itu enggak punya ilmu, kita yang punya ilmu. Jadi setan belokkan lisan kita ini, suruh mengambil pendapat. Orang punya ilmu itu dia harus menyinari orang yang tidak tahu. Nah, ya. Jadi kita harus kuat dalam masalah prinsip ini. Ini dalilnya, ini dalilnya. Biar orang tidak punya ilmu itu dia merasa mendapatkan ilmu. Jangan dimintai pendapat orang tidak punya ilmu. Kalau ada orang membangun masjid, ada tukang 10, dia lebih berhak untuk menentukan bangunan itu daripada orang banyak 100 karena dia tidak punya ilmu. Enggak usah diajak musyawarah yang 100 untuk urusan bangunan, karena dia tahu konstruksi bangunan bagi orang yang tukangnya. Nah, seperti itu. Makanya dokter spesial kalau sudah mau operasi itu musyawarah dengan dokter yang ahlinya, bukan yaitu buruh-buruhnya, bukan partnernya, tidak, musyawarah dengan orang yang sama-sama keilmunya. Begitu urusan dunia, bagaimana urusan din? Kita minta pendapat orang tidak punya ilmu atau minta pendapat orang yang merusak ilmu, tidak boleh. Inilah was-was syaitan yang harus kita fahami. Kemudian juga dijelaskan pula di sini, innama halaka man kana qablakum biikhtilafihim fil kitab. Lalu beliau menjelaskan rusaknya umat-umat dahulu sebelum kamu, hai umatku, mereka itu berselisih, mereka itu menyalahi kitabnya. Alhamdulillah kitab Al-Qur'an itu bisaranya Allah, siapa yang bisa menandinginya? Makanya kalau kita mengajarkan umat dengan qala Allah taala wa qala nabi, orang awam pun faham, karena Al-Qur'an bicaranya Allah taala untuk hambanya, dan hadis pula wahyu. Lain dengan orang-orang yang sifatnya membawa pemikiran pengetahuan, bingung mereka ini dari ujungnya ini maksudnya apa. Pertama sampai satu jam bicara enggak bisa menyimpulkan, tapi subhanallah ayat satu ayat faham. Inilah kita disuruh oleh Allah taala, fadzakir bil Quran, ingatkan mereka dengan Al-Qur'an. Siapa pun orang yang bodoh, orang setengah bodoh, orang punya ilmu, karena Al-Qur'an itu hudal linnas, petunjuk manusia. Warwa Ibnu Majah, diriwayatkan Imam Ibnu Majah, an Jabir bin Abdullah, bersumber dari Jabir bin Abdullah, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la tu'allimul ilma litabahau bihil ulama, kamu jangan mencari ilmu untuk membantah ulama. Maksudnya ulama itu orang punya ilmu yang istiqamah di atas ilmu Islam, Al-Quran dan Sunnah, itu ulama. Tapi kalau itu hanya istilahnya, sebutannya ulama,
Tapi hakikatnya, hakikatnya juhala, ya kita bantah. Namun kita bantah dengan bicara, ya, atau kita bantah dengan tulisan. Yang dimaksudkan ulama itu, beliau mengatakan al-ulama warasatul anbiya. Yang dinamakan ulama itu yang mewarisi, nah, peninggalan beliau itu Al-Qur'an dan hadis, ini ulama. Dan juga Allah berfirman innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya manusia yang paling takut kepada Allah orang punya ilmu. Jadi orang punya ilmu dia takut, sebelum bicara dia berpikir bicara ini hak apa batil. Karena bicaranya orang yang terkenal itu akan berpengaruh sekian banyak. Jika benar manfaatnya untuk orang banyak, jika batil naudzubillah min dzalik penyesatnya atau yang sesat banyak sekali. Sedangkan sekarang itu orang menyampaikan yang hak lalu dibantu orang ahli batil. Ini perlunya kita harus milih-milih orang yang menyampaikan ilmu. Tidak sembarang kalau Allah Ta'ala wa kalau Nabi lalu kita anggap mereka punya ilmu. Ya, pertama beliau berwasiat la tu'allimu al-ilma la ta'allamul ilma litabaghaw bihil ulama. Kamu jangan mempelajari ilmu untuk membantah ulama. Wala litumaru bihi sufaha, dan jangan kamu yaitu menuntut ilmu untuk meremehkan atau menghina orang yang bodoh. Orang bodoh itu kita nasihati. Ya. Ulama ketika kita keliru kita sampaikan kekeliruannya. Wala takhayyaru bihi al-majalisa, dan jangan kau menghiasi dengan ilmu itu, ya. Kau menyombongkan dirimu dalam satu majlis seolah-olah saya sendiri yang paling tahu, tidak boleh. Faman fa'ala dzalika fannaru annar. Siapa yang berbuat demikian itu maka berhak dia masuk neraka. Jadi orang punya ilmu untuk diamalkan. Orang menuntut ilmu untuk menghilangkan kebodohan, untuk yaitu mengingat orang yang lupa, untuk memberitahu orang sebelumnya, dan untuk kita amalkan. Qala Ibnu Abi Al-Izzi Al-Hanafi, dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Al-Izzi Al-Hanafi pensyarah kitab Aqidah Tauhidiyah, disebutkan dalam halaman 427. Ini ulama-ulama sunnah, subhanallah, keistimewaan dakwanya orang as-salafus salih yang itu tidak bisa ditandingi oleh orang lain. Mereka itu kita tidak menjumpai taklim yang menyebar jumlahnya banyak yang dihadiri kecuali orang punya ilmu din, subhanallah, dan itu kita rasakan. Maka orang-orang selain as-salafus salih tidak seperti orang yang as-salafus salih walaupun dihina. Kenapa? As-salafus salih bukan pembelaan kelompok, bukan pembelaan pribadi. Yang dibela itu tauhid. Nah, yang dibela adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kepentingan pribadi. Tidak ada kepentingan golongan. Karena kita diperintahkan untuk mendakwai manusia agar beribadah kepada Allah. Ini kalau kita jujur, subhanallah, cepat Islam itu berkembang. Cuma musuh ahli sunnah ini 72 dari kelompok di dalam, belum lagi dari luarnya. Maka Imam Ibnu Abi Al-Izzi Al-Hanafi mengatakan wala tumari fiddin, kamu jangan membantah agama. Agama itu jangan dibantah, akidah jangan dibantah, ibadah jangan dibantah. Karena kita harus tunduk. Namanya Islam itu al-istislam, menerima sepenuhnya. Jadi kalau orang itu sudah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, mempunyai makna ya Allah aku bersaksi aku ini beribadah hanya untukmu. Yang nomor dua, aku akan mengamalkan sunnah nabimu. Sunnah beliau adalah Al-Quran dan hadisnya. Kalau kita fahami seperti itulah syahadat kita setiap sholat ketika tahiyat awal maupun tahiyat akhir. Tapi banyak orang tidak memahami makna dua syahadat ini. Ya, mereka hanya bicara, hanya melafadzkan, tapi maknanya tidak tahu. Inilah kekurangan kita atau kesalahan kita, ya, memahami din hanya sekedar bacaannya tetapi tidak difahami yaitu maknanya. Baik, begitulah yang dapat disampaikan. Waktu sudah menunjukkan isya, insyaallah
Baiklah, kalau akan kita sambung ya, kita mohon kepada Allah Ta'ala semoga kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayahnya, orang yang istiqomah sampai akhir hayat kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.